Siapa tak terharu apabila masih mendapat perhatian dan sumbangan daripada mereka yang prihatin, tambahan lagi ketika pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Bagi dramatis Wan Maimunah, sumbangan sebagai tanda ingatan daripada pihak yang prihatin cukup menyentuh perasaan. Orang yang menjendakan sumbangan-sumbangan yang macam tu, betul-betul lumus. Cuma orang tak nampak. Sama juga macam polis, askar. Takkan setiap orang yang dia hantar, dia nak beritahu semua orang. Bersangka baiklah. Bersangka baiklah. Memang ibu betul sedih sangat. Ibu, bagi ibu, ibu doa yang terbaik. Setiap yang baik akan dibalas dengan baik. InsyaAllah. Bukan kata yang bagi sumbangan, yang mendoakan, yang bercakap yang baik tu pun, walaupun bukan depan ibu. Sehingga ada juga yang nak bagi, ibu kata tak apalah, cubalah bagi dengan orang yang lebih memerlukan. Alhamdulillah. Cuma malam, daripada malam tu, petang tu, ibu dah dapat orang-orang mesej akan seniman berdia ni. Di situ yang ibu jadi down sangat sebab ibu kata, ya Allah, seniman lah yang ibu terima bantuan dari seniman lah yang mula-mula sekali. Tapi pasal orang tak tahu, ibu tak marah dia. Ibu tahu sebab dia sayangkan ibu. Betul. Jadi seolah macam seniman berdiam diri. Tidak. Tidak. Seniman tidak berdiam diri. Takkanlah setiap orang yang dia hantar dia nak beritahu. Betul. Nak cakap dengan semua orang. Apa rasa kita kalau kita duduk di situ? Kita fikir gitu je. Apa rasa diri kita kalau kita, ya, kita beri sumbangan tapi orang cemoh kita? Tak apalah, hanya Allah je yang tahu. Orang tak nampak betapa bertukul lumusnya, macam mana Zaidi nak dapatkan sumbangan-sumbangan beras, minyak, tepung, gula. Ibu tahu orang yang cakap gitu sebab orang sayang ibu. Betul. Orang ambil berat pasal ibu. Ya, orang ambil berat. Tapi ibu taklah marah. Tapi ibu minta, ibu merayu, janganlah berburuk sangka. Sebenarnya bukan ibu menangis tu, bukan ibu sakit. Tapi ibu daru. Orang sanggup datang hantar mencari. Ibu syukur sangat pada Allah. Betul, ibu bersyukur sangat. Ibu tetap doa. Setiap yang baik, Allah akan balas. Semalam betul-betul memang, kalau orang tengok ibu memang, orang kata ibu sakit, tapi ibu sihat walafiat, alhamdulillah, dengan izin Allah. Itulah dia, orang kata Allah gunakan ibu air mata yang banyak. Ibu kalau tahu ada switch, memang dah ibu tutup. Ibu ni kalau boleh, memang ibu tak nak orang tengok ibu menangis. Cukuplah akan berlakon je menangis. Tapi semalam sesungguhnya, daripada pagi tu, air mata ibu tak berhenti. Ibu sedih sangat.